Halo, dengan saya Taufik. Pada video kali ini saya akan mencoba mengubah feature block menggunakan software AutoCAD. Langsung saja kita mulai. Buat dua circle yang diameter pertama 30, yang kedua 15, lanjut buat polyline. Sepanjang 60. Lalu kita mirror. Sambungkan. Lalu kita buat chamfer. Chamfer yang ini. Dengan dan 9 9. Turun perintah gunakan spasi, kita chamfer juga bagian sisi satunya lagi. Oke. Oke, langsung selanjutnya kita membuat line. Sini ke bawah. Data sudah kita expand. Sini kita trim objek ini. Lingkaran kita hilangkan. Lalu kita press pull, coba tampilannya menjadi simetrik. Nah, untuk perintah rescue, rescue 9.
lagi ke press 10 bagian sebelah sini. Panjang 30. Kemudian kita ubah menjadi tampilan realistik. Nah, masih ada yang kurang. Kita lanjut. Kita bikin polyline. Ke sini, sini. Ibu sini lagi temukan ke atas. Lalu kita geser kita extrude bagian yang tadi untuk bilang dulu. Kita samakan. Lalu kita union sisi ini sama ini. Coba tampilan ke front. Kita potong bagian sini menggunakan perintah slice. Dari sini menggunakan perintah slice. Ketik SL slice pilih objek, enter. Ujung ujung, oke, enter. Lalu
kita hilangkan bagian sini. Coba lihat tampilan semetriknya, lalu realistik. Nah, kira-kira seperti ini jadinya. Kita masukkan ke etiket. Base from model space, gambar yang tadi kita gambar. Kira-kira jadinya seperti ini. Feature block. Play. Oke. Nah, kira-kira seperti ini tampilan akhirnya. Sekian dari saya. Terima kasih.